Hai teman-teman, mana saya cuma ngasih ngani pengalaman ya. Ini kapi yang dempul udah susah ngelontokinnya, itu jangan di gerinda atau di ampla atau di apa ya. Ini sebenarnya gampang ya, ini pengalamanku ya, bagi yang baru belajar ya semoga terbantu lah ya. Ini direndam pada air 2 jam atau semalam, besok bisa dibersihin ya. Rendam aja 2 jam, kita tunggu. Nah, ini teman-teman udah sekitar 2 jam 3 jam ya. Ini ya. Ini. Gampang kan. Jadi nggak perlu di amplas atau di gerinda ya, itu bakal rusak. Gini tak oh, gampang kan? Oke, mungkin ini aja. Bisa dilanjut nanti. Terima kasih semua. Ini loh, tuh, sian.